foto tersangka tersebar di 2 hari atau lebih dari seminggu lah, Bapak almarhum Eki minta ngobrol personal 4 mata, ada ngobrol biasa dengan cara telepon dan bertemu di mobil. Setelah itu hanya ingin menguatkan, bilangnya soal pakaian almarhum yang dipakai saja itu awalnya. Apalagi yang diobrolkan pada saat itu? Menanyakan sebelumnya ada masalah tidak. Masalah sama siapa maksudnya? Masalah dengan orang lain. Masalah dengan orang lain. Iya. Terus kamu jawab? Saya jawab. Almarhum Eki pernah curhat. Katanya pernah punya masalah sama Rivaldi. Rivaldi yang mana? Rivaldi kecil. Bisa memastikan bahwa Rivaldi yang dimaksud adalah yang terpidana? Oh, bisa. Kenal mukanya? Kalau dibilang kenal enggak? Kenal mukanya? Tapi apal mukanya? Apal muka. Apal muka saja. Karena kan bertemu Eki yang menunjukkan. Oh. Siapa? Almarhum Eki yang menunjukkan. Menunjukkannya kapan itu, Kak? Sebelum kejadian itu ada sebulan. Sebulan. Gimana kalimatnya waktu itu? Waktu itu cuma menanyakan, ah kenal sama orang ini gak? Kata saya, siapa? Rivaldi aja. Kenapa Ki? Saya ada masalah katanya. Masalah apa? Dia gak jawab. Setelah bertemu dengan bapaknya almarhum itu 3 hari atau 4 hari gitu. Dijemput di rumah. Gak tahu, saya hanya ngobrol-ngobrol saja, gak taunya Suruh ikut, terus buat BAP. Ada suratnya nggak sebelumnya? Nggak ada, Pak. Surat pemeriksaan? Dari rekan bapaknya. Surat pemeriksaan nggak ada? Nggak ada. Terus diperiksa di mana? Di Polres Cirebon Kota. Bagaimana bisa ceritakan pada saat itu? Itu malam hari? Malam. Malam hari jam berapa? Masih ingat? Habis maghrib, kalau nggak habis isya. Habis maghrib dijemputnya ya? Gimana pemeriksaan saat itu? Ceritakan. Pemeriksaan hanya saya dengan penyidik saja, Pak. Saya bilang nggak tahu, Pak. Karena emang saya nggak tahu. Terus pemeriksa bilang katanya saya ada di situ. Dan saya bilang, siapa apa yang ada di situ? Dia nggak jawab. Dibilang berapa kali, saya nggak tahu. Tapi pemeriksa nggak percaya, Pak. Berapa lama diperiksanya? Masih ingat nggak? 3 jam, 2 jam. Tengah malam. Sampai 2 jam lah, 3 jam. 2 jam. 3 jam. Saya sebenarnya tidak tahu karena saya nggak di situ, nggak bareng sama almarhum juga waktu itu. Dan ada pemeriksaan lagi nggak setelah itu? Sudah, itu aja. Baru satu kali berarti ya? Iya, satu kali itu. Pertama dan terakhir kalinya. Iya. Dengan banyak jawaban tidak tahu. Iya. Tapi dalam BAP sempat baca nggak? Sempat. Gimana? Ya seperti itu. Seakan-akan tahu semua. Dalam dikatakan ada pelemparan batu, terus pengajaran, terus siapa yang dilihat gitu. Saya bilang, saya nggak tahu, Pak. Tetap saya ngotot nggak tahu, terus menolak. Cuma saya bingung karena nggak didampingin sama kuasa hukum. Akhirnya tanda tangan. Dengan terpaksa, Pak. Saya tanda tangan. Tanda tangan BAP. Awalnya saya menolak dulu. Berulang kali menolak. Terus penyidik bilang kalau aku emang gak kasihan sama almarhum Eki sama Vina katanya. Saya bilang emang saya gak disitu, Pak. Saya mau harus kayak gimana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.